Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to English with me, Ibu Windy. What's up? Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Senang? Alhamdulillah. Today we're going to learn about days of the week. Jadi hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai nama-nama dari hari dalam satu minggu. Look, this is calendar and they are days of the week. Ini adalah gambar kalender. Dan di dalam kotak yang berwarna ungu ada nama-nama hari dalam bahasa Inggris. And now you listen and read aloud please. Dengar dan kemudian bacalah dengan keras. Sunday. Sunday. Sunday adalah hari Ahad atau terkenal dengan nama hari Minggu. Tuesday. Tuesday. Tuesday adalah hari Selasa. What day is it today? Hari apakah sekarang ini? Today is Wednesday. Hari ini adalah hari Rabu. Today is Wednesday. What day is tomorrow? Hari apa sih besok itu? Tomorrow is Thursday. Besok adalah hari Kamis. Thursday adalah Kamis. The day after Thursday is. Setelah Kamis adalah hari Friday, Jumat. The day after Thursday is Friday. The day after Friday is Saturday. Setelah hari Jumat adalah hari Sabtu. Saturday is Sabtu. Yuk kita ulangi lagi. Sunday. Sunday. Monday. Monday. Tuesday. Tuesday. Wednesday. Wednesday. Thursday. Thursday. Friday. Friday. Saturday. Saturday. Dan kalimat yang biasa kita gunakan untuk menanyakan hari serta menjelaskan tentang hari adalah What day is it? Hari apa ini? Today is Wednesday. Hari ini adalah hari Rabu. What day is it today? Hari apa sih hari ini? Today is Wednesday. Hari ini adalah hari Rabu.
What day is after Saturday? The day after Saturday is Sunday. What day is before Wednesday? The day before Wednesday is Tuesday. Demikian video pembelajaran bahasa Inggris kita hari ini. See you in the next video ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.